akan menceritakan sebuah film aksi dari negara kita tercinta Indonesia yang berjudul The Raid. Film ini disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Kita patut berbangga karena film ini menjadi salah satu film terbaik di dunia dan mendapatkan penghargaan The Cadillac People's Choice Midnight Mendes Award. Mari kita simak alur ceritanya. Di awal cerita, Iko Uwais yang berperan sebagai Rama dan suami yang baik sebelum berangkat kerja berpamitan kepada sang istri yang sedang mengandung anaknya. Dia berjanji akan segera pulang. Di dalam mobil, Rama mendengarkan instruksi dari Jotaslim yang berperan sebagai sersan Jaka. Mereka akan menyerbu sebuah gedung apartemen yang dihuni oleh gerbong narkoba bernama Tama. Di sini kita akan diperlihatkan kekejaman Tama yang dengan sadis membunuh beberapa orang di depannya. Tama ditemani oleh dua orang tangan kanannya yang bernama Mad Dog dan Andi. Tidak lama kemudian mereka sampai dan bertemu dengan Letnan Wahyu yang akan menjadi petunjuk. Oke. Siapa mereka? Mereka menerobos masuk dengan tim yang dibagi menjadi dua. Tim kedua dengan instruksi Jaka berhasil melumpuhkan penjaga yang sedang santai menonton dan membaca koran. Setelah itu, mereka berpapasan dengan Gopar, salah satu penghuni apartemen yang akan naik. Dengan hati-hati mereka mengamankan para penjahat Mulai dari lantai dasar terus bergerak naik Saat mereka masuk ke lantai 6 Keluar seorang anak kecil yang baru beres modal ataupun berak Jaka meminta anak itu untuk diam Namun dia malah lari memberitahu temannya bahwa ada polisi saat itu juga Letnan Wahyu menembak dengan tepat mengenai anak itu hingga tewas Teman dari anak itu tampak ruas melihat kejadian itu Jaka dan yang lainnya berlari mengejar teman dari anak yang tewas Namun dia berhasil menekan tombol peringatan Peringatan itu sampai kepada Tama dan anak buahnya yang bernama Mad Dog pertama memerintahkan Dog untuk menutup semua akses lalu memanggil dua penembak jitu yang berada di gedung samping kedua sniper itu menembak polisi yang ada di lantai dasar kemudian salah satu anggota polisi melihat keluar jendela karena mendengar jeritan kesakitan dia tewas terkena tembakan dari sniper Teman dari polisi itu mendekatinya. Hal ini dimanfaatkan salah satu tahanan untuk kabur, lalu memunduh dua polisi dan mengamankan lantai lima. Satu-satunya mobil pengangkut regu polisi diserang secara mendadak. Tama mematikan listrik di seluruh gedung, mengumumkan adanya tamu yang tidak diundang, terjebak di lantai 6. Tama juga menjanjikan sewa gratis untuk yang berhasil membunuh mereka semua. Balan tanpa biaya. Jaka meminta bala bantuan kepada Letnan Wahyu. Di sini dia mengetahui bahwa penyerangan ini hanya diperakarsai oleh Letnan Wahyu, sehingga tidak akan ada bala bantuan. Kita mereka terkepung salah satu polisi melakukan tembakan. Hal itu secara tidak langsung memberitahukan posisi mereka kepada anak buah Tama yang langsung memberendel mereka dengan timah panas dan baku tembak pun terjadi. Di aksi ini pasukan Jaka terkepung. Mereka masuk ke salah satu ruangan menahan pintu menggunakan lemari. Salah satu polisi mendekat ke arah jendela seketika dia mati tertembak timah panas. Banyak korban berjatuhan di kubu polisi. Rama mencari jalan keluar. Dia menyebol lantai kayu menggunakan kampak. Di luar ruangan pasukan Tama semakin menggila. Mereka menembaki pintu yang ditahan oleh lemari. Lantai berhasil dijebol. Jaka melompat, langsung disergap musuh dengan cepat. Ramadan yang lainnya turun membantu Jaka. Baku tembak kembali terjadi. Pasukan Tama menembak dari luar pintu. Bowo mengambil kampak, dia akan menjebol lantai. Akan tetapi, pasukan Tama menembakinya dari bawah. Rama yang begitu pintar dan kreatif melepas tabung gas LPG, lalu memasukkannya ke dalam lemari es dan mendorongnya ke belakang pintu. Memasukkan granat ke dalam lemari es, kemudian mengarahkan ke pasukan Tama. Ledakan pun terjadi. Ledakan itu menyebabkan matinya kamera CCTV. Tama yang melihat itu langsung memerintahkan Andi dan Mad Dog turun tangan sambil membawa pasukan. Oh, pasukan. Pasukan polisi yang masih hidup tersisa lima orang, tetapi sekarang mereka terpisah menjadi dua. Jaka, Wahyu, dan Dago menuju lantai lima, sedangkan Rama dan Bowo ke lantai tujuh. Mereka juga diburu oleh anak buah Tama yang kejam dan beringas. Rama yang memapah Bowo bertemu dengan pasukan Tama dia bertarung di koridor lantai 7. Setelah menghabisi musuh, Rama tiba di apartemen 726 yang dihuni oleh Gopar dan istrinya. Rama memohon meminta tempat persembunyian dari anak buah Tama. Sambil memapah Bobo, Tama masuk ke ruangan tersembunyi milik Gopar. Tidak lama kemudian, anak buah Tama masuk ke apartemen Gopar, memeriksa setiap ruangan, menusuk dinding tempat persembunyian Rama. Pipi Rama terkena goresan pisau, namun beruntung Rama bisa mengelap bekas darah yang ada di pisau itu. Mereka pun akhirnya pergi. Rama meninggalkan Bowo dalam perawatan Gopar untuk mencari jalan keluar. Rama bertemu kembali dengan anak buah Tama. Dia bertarung sangat sengit, tetapi pada akhirnya Rama tertangkap oleh Andi, tangan kanan Tama. Jaka berseteru dengan Wahyu karena menolak untuk mencari Rama dan Bowo. Hal itu membuat Jaka marah dan mempertanyakan integritas kepolisian Wahyu di balik misi berdarah ini. Nyawa lo di tangan gua. Pada saat Jaka membuka pintu, dia diserang Mad Dog. Karena datang pasukan musuh yang banyak, Letnan Wahyu kabur diikuti oleh Dagu atas perintah Jaka. Mad Dog mengajak Jaka duel, tangan kosong. Pertarungan yang didominasi Mad Dog berakhir dengan kematian Jaka. Sementara itu, Andi terungkap sebagai Kakarama yang terasing setelah meninggalkan keluarganya tanpa jejak. Andi menolak untuk pulang, tetapi dia berjanji akan mengeluarkan Rama dari kejadian berdarah ini. Mereka punya data ya kalau kita tuh... Mereka ada bukti. Kita mau lo pulang. Rama bertemu kembali dengan Wahyu dan Dagu, memutuskan untuk menangkap dan menggunakan Tama sebagai tiket keluar. Sekarang kita punya pilihan. Andi dan Mad Dog yang membawa tubuh Jaka kembali ke ruangan Tama. Ternyata Tama mengetahui pengkhianatan Andi melalui kamera CCTV yang tersebar di seluruh area gedung. Tama menyerahkan Andi ke tangan Mad Dog untuk dihabisi. Rama, Letan Wahyu, dan Dagu mulai bergerak. Mereka bertarung melewati laboratorium narkotika menuju ke markas Tama lantai 15. Dalam perjalanan, Rama mendengar suara Andi yang sedang disiksa Mad Dog. Rama masuk ke ruangan itu. Seketika Mad Dog menurunkan rantai yang mengikat Andi. Rama membebaskan Andi dan bersama-sama bertarung sangat sengit melawan Mad Dog. Pertarungan kita tahan dulu. Sementara itu, Wahyu dan Dagu berhasil menangkap Tama. Akan tetapi, Wahyu tiba-tiba menembak Dagu. Oke, kita lanjutkan pertarungannya. Rama dan Andi berhasil mengalahkan Mad Dog dengan sepotong pecahan dari tabung lampu neon. Tama dan Andi melanjutkan perjalanannya menuju lantai 15. Di tangga mereka bertemu dengan Letnan Wahyu dan Tama. Tetapi Wahyu mengancam mereka untuk tidak ikut campur. Tama menggertak Wahyu bahwa dia telah mengetahui misi itu dari Reja, atasan Wahyu. Dia dikirim atasannya untuk dihabisi karena Wahyu hanyalah seorang polisi kotor dengan petinggi yang sudah dibayar Tama. nunggu biar bisa nangkap lo. nunggu. Biar bisa nangkap lo. Wahyu kalap dan menembak Tama tepat di kepala. Putus asa, Wahyu mencoba bunuh diri. Tetapi gagal karena kehabisan peluru dan ditangkap tanpa perawanan oleh Rama. Dengan matinya Tama, Andi pun menjadi penguasa di gedung itu, menyuruh para penghuninya kembali ke kamar masing-masing. Andi juga memberi Rama kotak berisi rekaman daftar hitam polisi korup. Kemudian Andi mengawal Rama, Bowo, dan Wahyu, tetapi Andi tetap menolak tawaran Rama bergabung dengan mereka. Rama berjalan keluar gerbang, sementara Andi masuk kembali ke gudang. Film pun tamat, Andi.